Pemirsa, 5 pengendara motor terluka usai tertabrak mobil ambulans di Depok, Jawa Barat. Sementara Timnas Indonesia pemirsa menjuarai Piala AFF U19 usai menundukkan Thailand 1-0 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Dan dua informasi ini kami rangkum dalam Indonesia 24 jam. Sejumlah warga mengevakuasi 5 pengendara motor yang terluka setelah tertabrak ambulans di Jalan Muhtar Sawangan Depok. Diduga kecelakaan terjadi akibat sopir ambulans membanting setir saat menghindari pengendara motor yang menyalip truk dari arah berlawanan. Saat kejadian, sopir ambulans tengah membawa pasien menuju Rumah Sakit Citra Arofik Kelapa II. Presiden Joko Widodo untuk pertama kalinya berkantor di Ibu Kota Nusantara atau IKN di Kalimantan Timur. Presiden Jokowi menggelar rapat perdana di Istana Garuda bersama pejabat otorita IKN dan Forkopimda Kalimantan Timur membahas perkembangan pembangunan IKN. Jokowi bercerita belum bisa tidur nyenyak di malam pertamanya menginap di Istana Kepresidenan karena belum terbiasa.